Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, alhamdulillah kami masih diberikan keluarga, kesehatan, keselamatan, dan bagi pemirsa penonton yang melihat pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah selalu berikan perlindungan keberkahan dan amin. Selawat beriring salam tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat ridho dan syukur di yaumil akhir. Alhamdulillah para sadulur, pada malam hari ini saya dan jamaah Masjid Taklim ada Bu Jalasa insyaallah akan berkeliling ke makam Sunan Bonang. Sunan Bonang, yaitu wali yang ke-9 kurang lebihnya. Nah, pada malam hari ini kita masih ada di Masjid Agung Tuban, dan insya Allah nanti kita akan berjalan ke makam Sunan Bonang. Mohon doa restunya, nanti kita eksplor mana-mana aja tempat yang sekiranya bisa kita, artinya bermunajat kepada Allah dan bijak-bijak para wali Allah itu di mana aja. Jadi itu aja, nanti next time kita lanjut perjalanan kita ini. Mohon doa restunya dan mohon minta untuk selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sadulur dan para sadulur Majelis Taklim. Ini kita dalam perjalanan kuasi masjid Agung Tuban. Alhamdulillah, tolong kameramen Bang Heri bisa dibuat biar kelihatan. Oke, siap. Ya. Ini kelilingnya kawasan Masjid Agung Tuban. Alhamdulillah bertepatan pukul 23.29. Ini alhamdulillah barokallah depannya sangat luas para thalabul ilmi. Mudah-mudahan bagi para thalabul ilmi yang belum datang kemari, insyaallah kami doakan bisa datang ke Masjid Agung Tuban. Barokallah. Insyaallah luar biasa Masjid Agungnya. Bagi para thalabul ilmi yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan bisa datang ke masjid ini, Masjid Tuban, Agung Tuban. Kalian yang menonton film ini bisa datang ke tempat yang penuh barokah ini, yaitu Patilasan Sunan Bonang, Masjid Agung Tuban. Alhamdulillah luar biasa. Apa kita ke dalam nggak, bro? Kita ke dalam para thalabul ilmi. Wah, ini banyak anak-anak yang lagi pada itikaf, mungkin para pendatang yang dari mana-mana. Awalnya memang lumayan dingin. Dalamnya nih, masya Allah luar biasa. Masuk ke pintu kanan biar berkah. Ratulah boleh ini ruangannya dalam masjid itu banget, ya. Luar biasa. Ini interiornya. Desainnya mirip-mirip. Desainnya ini bangunannya luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Para jamaah yang belum kemari, insya Allah kami doakan mudah-mudahan dengan izin Allah bisa datang ke tempat ini.
Ini lampunya luar biasa. Lampunya kayaknya bawaan zaman dulu kayaknya. Masih kuningan ya guru ya? Masih kuningnya enggak berubah. Dari kuningan ini. Itu di atas lampu itu ada lapat Abu Bakar Siddiq. Yang ini enggak. Abu Bakar Siddiq itu tolong ditumpang. Jelaskan tulisannya Abu Bakar Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di graf ini. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lampu ini mari kita lanjutkan. Ya. Oh itu ada orang. Satu topik tuh. Kita kerjaan guru udah. Baru mau tidur ya. Sekarang kita menuju ini jalannya di sisi gang Masjid Agung Demak. Ini Al Mukarrom Al Ustadz Henny Al Mudallasa. Menunjuk jalan. Juru kunci makom Sunan Bonang Gus Henny. Nah ini Al Mukarrom kita Ustadz Muhammad Taufik dan Bapak Ustadz Ajis Al Mujallasa. Sekarang kita menuju makam Sunan Bonang untuk bertawasul kepada Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini situasinya kita lewat gang masjid. Ini makamnya. Sekarang kita masuk ke makam Sunan Bonang. Kita lepas sendal dulu. Sini banyak makam-makam sisi-sisi pintu masuk. Thank you.
Gue gak disorot. Ayo, Ren. Ayo. Ini salah satu air yang mengandung air aroma di sekitar makam Sunan Bonang Muluna. Ini makam semua.